Ahmad Nasri bin Muhammad Khairuddin Lim dilahirkan di Hospital Ratu Elizabeth di Kota Kinabalu pada 20 Disember tahun 1992. Anak ketiga daripada lima orang adik-beradik, Ahmad Nasri merupakan anak yang cergas dan pintar. Beliau diterima masuk ke Sekolah Menengah Sains Alam Shah selepas PMR pada tahun 2008. Bercita-cita untuk menjadi doktor pakar tulang, Ahmad Nasri kemudiannya beroleh beasiswa untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perubatan ke Royal College of Surgeons in Ireland, RCSI, Dublin, Ireland pada tahun 2012. Dan buat masa ni, perasaan sangat excited. Terima kasih dengan Umi, Abah, Alung, Angah, Naim Naimah dan semua lah yang membantu Alang kan. Doakan Alang jaya dapat jadi doktor dan yang Umi yang hebat. Amin. Eliza Syafiqah binti Ponajan dilahirkan pada 8 Disember tahun 1992 di Hospital Keluang. Anak kedua daripada tiga orang adik-beradik. Eliza merupakan anak yang pemalu tetapi bijak dan berdedikasi, gigih berusaha. Sehingga beliau diterima masuk ke MRSM Tun Gafar Baba pada tahun 2008. Dan kemudiannya, beliau juga beroleh beasiswa untuk melanjutkan pelajaran dalam kursus perubatan ke RCSI Ireland Dublin pada tahun 2012. Nasri dan Eliza bertemu di Kolej Mara Banting sebagai rakan sekelas ketika sedang menghadiri kursus persediaan sebelum berlepas ke Ireland. Namun, cinta mereka hanya berputik pada semester terakhir kursus perubatan di Ireland ketika musim bunga pada tahun 2017. Kini, kedua-duanya telah berjaya menamatkan kursus mereka dan sekarang bertugas sebagai doktor perubatan di Johor Bahru. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan, kedua-duanya telah mengikat tali perkahwinan pada 8 Disember 2018. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Marilah bersama-sama kita mengucapkan tahniah kepada kedua-duanya atas perkahwinan mereka yang meriah ini. Dan kami doakan agar kedua-duanya mempelai sentiasa dalam rahmat ilahi dan beroleh kejayaan besar di dunia dan akhirat. InsyaAllah.